tempat ini dipilih dan kenapa pula tempat ini yang menjadikan sebuah slogan dari Leo menuju ke pendopo. Tepuk tangan yang berlebihan Bapak dengan Sufianta. Pak, bangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurnya wadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Yang saya hormati dan saya cintai istri saya yang selalu mendampingi Bunda Bedas, yang tentunya perjuangan sampai hari ini oleh istri saya yang luar biasa, dan tentunya saya sangat bangga sehingga hari ini kita bisa berkumpul semuanya. Yang saya hormati dan selalu saya banggakan Kakanda pun lanjut Kang Haji Asep Romi Romaya, saya selalu mengawal. Dari dulu waktu kecil sering berantem, namun saya titilem di bantuan kubun lanjut. Ya, tentunya hari ini alhamdulillah mendapatkan berkah, beliau juga terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Pun lanjut sadayana lu hadir, sadayana wahdi medi yang masih ada. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keluarga almarhum Pak Haji Rasmana yang tentunya sekarang yang dilanjutkan oleh pun anak. Yang tentunya hadir juga Wah Jincar. Dan juga keluarga almarhum Wa Ape, Tribuners dimanapun anda berada, ini merupakan deklarasi relawan Bunawan, Bedas dan juga yang keluarga dilaksanakan di Leo Wa Ai, Desa Tegelang, ya, keluarga Wa Ape dan Bang Haji Romi, dan yang saya hormati yang saya cintai seluruh relawan Bedas di Kabupaten Bandung yang hadir maupun yang tidak hadir. Pak Haji, tahan sebentar. Karena nanti ada satu sesi yang memang khusus disiapkan dengan berbagai macam diksi dan juga narasi yang sudah disiapkan. Tapi ada satu sosok yang tadi di awal disebutkan banyak sekali pengalaman hidup yang sampai saat ini mengantarkan seorang Dedan Supriyatna menjadi seorang bupati. Izin sejenak akan menyampaikan dan juga mengundang di atas panggung, berikan apresiasi, tepuk tangan dan sambutan yang paling meriah Ketua Relawan Bedas Haji Asep Romi Romaya ASE, kami silakan. Bapak dan Ibu, akan ada banyak hal yang akan beliau sampaikan. Mengapa sosok yang di hadapan kita ini layak kita berikan dukungan menuju ke tanggal 27 November 2024. Langsung disampaikan Ketua Relawan Bedas. Sekali lagi tepuk tangan dan sebutan yang paling meriah. Pak Jeremy, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Yang saya hormati adinda tercinta, dulu banyak pengalaman kisah nyata, disinilah tempatnya, dari Leo ke pendopo memang betul sekali, termasuk seberang sana itu sama. Yang saya hormati para tim relawan kecamatan, desa, para tokoh masyarakat,
yang sama-sama hadir, para tiap-tiap elemen yang hadir di sini mungkin berkelanjutan nanti. Jadi, ada season deklarasi-deklarasi dari dari setiap OKP atau dari kumpulan relawan yang lain. Mungkin saya akan menyampaikan kisah hidup saya dengan adik paling bungsu saya. Kebetulan saya nomor 8 paling bungsu. Di waktu mungkin saya sebagai pengembala domba, termasuk tukang batak. Kalau ngarit itu udah biasa. Apalagi orang tua saya itu luar biasa memberikan semangat untuk maju. Jadi, saya bukan dari orang yang kaya, saya dari orang-orang biasa. Tapi harapan kedepannya, alhamdulillah, semua doa dan cita-cita memberikan orang tua saya semangat untuk maju supaya jadi orang yang bermanfaat.